Okey, apa khabar warga YouTube? Dah lama tak buat review lagu. So, kali ni aku nak apa ni perdengarkan korang satu lagu daripada asal apa ni band ini dianggoti oleh sebahagian besarnya masyarakat orang asli suku Kaum Semai. Mungkin korang dah pernah dengar PHT band Plates Hill Tilapia. Jadi band ni ada satu buah lagu. Lagu ni dah rilis 2 bulan yang lepas dah. Setakat ini kalau korang ada rajin tengok YouTube pada apa ni kepada penonton-penonton di channel HD Black RB, channel saya, boleh tonton video ataupun tonton video-video dalam channel Plates Hill Tilapia. Korang boleh tengok di ruangan description, aku ada share link. Korang tengok, dan ini aku nak perdengarkan korang satu lagu kira baru jugalah daripada band Plates Hill Tilapia. Band ini band OA, jadi tapi ada kelainan sedikit daripada segi muzik yang mereka bawa, genre muzik yang mereka bawa. Nampak apa muziknya lebih kepada underground lah, lebih kepada apa ni pengaruh-pengaruh muzik underground, konsep grunge, ada apa ni bereksperimentasi dengan lagu lah ya. Yeah. Jadi korang tanpa buang masa, jom kita dengar lagu ni. Lagu ni daripada Plates Hill Tilapia, lagu ni berjudul Homo Sapiens. Jadi Asyik FM pernah jemput dia orang ni dalam slot Unplugged di Asyik, pernah membawa dan kita pernah perkenalkan lagu ini dalam versi apa ni Unplugged lah. Ini adalah versi baru ya, ada versi rakaman studio daripada Plates Hill Tilapia. Jom kita layan. 1 2 3.
Okey, itu dia lagu daripada PHT Band. Korang dah layan lagu tu kan? Satu yang menarik yang aku lihat dari segi lirik dia lah. Lirik dia simple je kalau kita tengok kat sini. Homo sapien dibelenggu kambing. Iang. Iang ni dia nama dewa Baphomet. Dia macam ada apa ni? Ada message lah dalam lagu ni lah ya. Terkeliru nafsu bijak mengarah galakkan hati. Lepas tu second verse dia, tapi chorus dia banyak disebut homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens banyak kali lah dalam lagu ni. Dan second verse dia ada sebut maharana meruntuh jiwa, gempar gempita, sabar tentang terus akan serakah yang ingkar. Aku tak dapat nak menafsir, tapi setiap yang mendengar pasti ada tafsiran mereka tersendiri. Aku dapat message jugalah daripada lagu ni. Lagu ni sebenarnya bercerita berkenaan dengan serakahnya manusia di dunia ini yang cukup tamak ya. Sebenarnya kalau kita lihat mesej awal lagu ini, kalau kita lihat mesej yang dipaparkan pada awal-awal lagu ini, iaitu bumi ini untuk 7 generasi ya. Dikata bumi adeh cukup untuk 7 generasi. Ada beberapa bahasa diletak kat situ. Namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. So daripada intro ataupun permulaan video itu dah tahu mesej lagu ini. Sedikit sebanyak dapat gambaran. Ada berbagai perasaan lah dalam lagu tu lah. Jadi ada pelbagai perasaan lah di dalam lagu tersebut. Jadi semoga korang layan. Jangan lupa support Plate Hills Tilapia ini. Sebab ini adalah band masyarakat orang kita juga. Walaupun genre muzik dia jarang sebenarnya dibawa oleh band-band orang kita ataupun MOA masyarakat orang sini, tapi sekurang-kurangnya ada satu bentuk kreativiti dan keluar daripada kotak yang biasa kita lihat ya, yang biasa kita duduk. Okey, semoga layan. Terima kasih kerana menonton video ini, dan korang boleh tonton versi original di ruangan description. Aku ada sertakan link, jadi korang boleh klik. Dan jangan lupa subscribe channel beliau. Share lah video-video dalam channel HD Black RB, juga channel Plate Hill Tilapia, supaya saling mendukung dan support untuk meneruskan lagi semangat mereka, terutama band Plate Hill Tilapia ataupun PHT ini untuk menghasilkan karya-karya yang best. Jumpa lagi. Bye.